Allah akan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan hati, zikir dengan lidah, mengharapkan keridaan Allah. Inilah sebenarnya zikir. Bahkan Imam Ghazali rahmatullahi alaih beritahu kalau kita zikir di mulut saja tanpa niat tak dapat apa-apa. Berat. Imam Ghazali kan dia apa satu ulama apa dia ulama tasawuf. Jadi dia titik berat sangat benda ni. Jadi tapi ada perselisihan lah. Ada ulama kata tak apa ada tapi tak masuk dalam hati. Jadi yang dikenali ialah zikir dengan lisan, sebut dengan lidah, masuk dalam hati. Contoh kalau kita sebut subhanallah, datang ke dalam hati, lintasan hati, maha suci Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ini baru sebenar zikir. Kalau nak ngambil ke 100, maulah 15 minit kau. Kalau nak zikir macam tu satu-satu subhanallah alhamdulillah. Tapi itu yang dikenali. Tapi apa berlaku pada kita ini? Subhanallah, 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 subhanallah. Tak tahu lah dapat apa. Kalau ikut pendapat yang Ghazali tak dapat. Kalau ikut ulama lain dapat. Dapat pahala saja. Tak dapat kesan daripada zikir. Sebab zikir dia ada kesan. Zikir dia akan ada kesan. Sebab tu dia digalakkan supaya zikir dengan lidah dan berserta dengan hati. Sebab apa? Dia kita ni senantiasa lidah kita ni, mulut kita ni sebut kata Allah, nama-nama Allah. Kemudian dia ada kontak dengan hati. Bila ada kontak dengan hati, mulut dengan hati, barulah di luar nanti apa yang kita cakap akan masuk dalam hati. Kebaikan yang kita cakap itu masuk dalam hati. Keyakinan yang kita cakap tentang Allah, maka keyakinan kepada Allah akan masuk dalam hati. Waqad qaddamna an anil fadil rahimallahu. Maka kami telah dahulukan daripada Fudail. Daripada Fudail yang sebelah tu, iaitu Fadiyyah. Ni. As-Sayyid Al-Jalil Abi Ali Al-Fadil Ibn Iyad. Dia dah beritahu tadi. Dia kata kami dah beritahu dulu, iaitu saya ulang lah. Meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak. Beramal kerana manusia syirik. Ikhlas menjauh, ikhlas itu maksudnya menjauhkan Allah, menjauhkan dia daripada kedua-duanya. Perkataan iyad iaitu Qadi iyad. Apa nama dia? Fudail bin Iyad. Nama kunia dia Said Jalil Abi Ali. Itu nama kunia dia ataupun nama gelaran dia. Dia kata apa? Anna tarkal amali li'adli nas riya'un. Maksudnya meninggalkan amalan kerana manusia adalah riya'. Walau fatahal insanu alaihi baba mulahazatin nasi. Walaupun manusia itu walaupun manusia membuka ke atasnya pintu-pintu pemerhatian, pintu perhatian kepada orang lain. Jadi dia kata apa? Meninggalkan amalan kerana manusia adalah riya. Walaupun orang lain membuka kebaikan dia, walaupun orang lain cakap tentang kebaikan dia tu, maka ini juga dipanggil riya. Susah. Makin lama belajar makin susah. Makin lama belajar makin susah. Nah, terang. Sebab apa? Hati ni memang susah kita nak kawal. Memang susah hati ni nak kawal. Senantiasa kena kawal hati ni. Barulah apa segala anggota kita baru boleh dikawal. Bila dapat kawal hati, boleh kawal lah semua benda. Jadi sebab tu kita pertama sekali kena kawal hati. Sebab tu dia kata berulang kali dia beritahu, meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak. Walaupun manusia membuka kebaikan dia tu, kalau lah dia berasa, bila orang puji dia, dia berasa rasa baik sikit, itu pun dah cukup untuk jadi riya. Jadi kita kena muhasabah diri kita, insyaAllah. Wal ihtirazu min tatafuki zununihim al-batilati la nasuddu alaihi aksara abwa bil khair.
dan juga menjauhkan daripada menuju kepada sangkaan-sangkaan mereka yang batil, supaya tidaklah kita dapat menutup ke atasnya banyak daripada pintu-pintu kebaikan. Ayat ni payah nak faham. Macam mana kita nak mengelak daripada jalan-jalan kepada sangkaan mereka, sangkaan manusia terhadap kita, sangkaan mereka yang buruk ni kepada kita, yang mana lebih banyak daripada kebaikan. Hari ini macam mana kita nak mengelak daripada sangkaan manusia buruk kepada kita supaya bertukar menjadi kebaikan bagi kita. Jadi perkara ini, satu zarah kebaikan yang kita buat, walaupun kita duduk dalam hutan sekalipun, walaupun kita menyuruh pada orang lain pun, satu masa Allah akan zahirkan. Begitu juga dengan kejahatan. Orang lain tak tahu, buat kejahatan dalam hutan sana, tak ada orang tahu. Lama kelamaan Allah akan zahirkan juga. Jadi kebaikan yang kita buat ni, kita tak payah nak tunjukkan, Allah sendiri akan tunjuk. Tak payahlah kita nak tunjuk kepada orang bahasanya kita buat beramal baik. Tak payah, tak perlu semua itu. Sebab apa? Allah sendiri akan tunjukkan. Allah sendiri akan campakkan dalam hati manusia itu sangka baik pada kita. Tengok kita dengan rasa baik. Tengok kita dengan sangka yang baik. Barulah. Itu tandanya amalan kita itu ikhlas. Bila mana kita buat ikhlas, Allah Ta'ala zahirkan kebaikan itu, maka itulah dinamakan ikhlas. Itulah sebenar hakikat ikhlas. Jadi tak perlu kita nak tunjukkan ataupun tak perlu kita nak tutup keburukan kita, tak perlu. Kalau kita tutup keburukan kita, kalau Allah Ta'ala mahu singkapkan, Allah boleh singkapkan. Begitu juga dengan kebaikan. Walaupun kita tutup, tapi Allah nak singkapkan, maka dia akan terbuka. Jadi ini beruntung di atas hati. وَضَيِّعٍ عَلَى النَّفْسِ شَيْئًا عَظِيمًا مِنْ مُحَمَّدِ الدِّينِ وَلَيْسَ هَذَا طَرِيقَةُ الْعَارِفِينَ. Dan juga mengelak daripada sia-sia di atas dirinya sesuatu yang besar daripada kepentingan-kepentingan agama, dan bukanlah ini jalan-jalan orang yang arif, orang-orang yang mahir, orang-orang yang berarti. Jadi dia kata kita kena mengelak daripada benda-benda yang sia-sia di atas diri sesuatu yang besar daripada kepentingan-kepentingan agama ataupun sesuatu yang mendatangkan kebaikan pada agama, dan ini bukanlah jalan orang-orang yang mengetahui, yang arif. Habis. Ini dia dua ayat ini menunjukkan kuasanya pengarang ini begitu bijak. Dia gunakan bahasa ataupun perkataan yang dalam maksudnya. Sebab apa? Dia gunakan perkataan yang baligh, yang balagh, yang maani, yang tinggi bahasa dia, yang sastra lah, mudah faham kita sekarang. Segala perkataan yang digunakan, perkataan yang pendek tetapi dia padat. Ini orang Arab, dia mahir dalam bahasa. Jadi orang Arab daripada dulu lagi dah mahir bahasa. Kufar Mekah pun dah mahir dah bahasa ni. Dia bukan dah tahu yang Nabi SAW bacakan tu. Dia kata ini bukan kalam manusia. Al-Walid bin Mughirah, dia satu orang yang kaya, pemuka Quraisy. Dia ni banyak harta dan dia juga seorang ahli bahasa. Abu Jahal datang jumpa dia. Apa pendapat kamu tentang Muhammad? Dia kata, aku tahu apa yang Muhammad bawa ini bukanlah daripada kalam manusia dan juga bukan yang direka-reka. Tetapi apakah? Dia pun cakap, Abu Jahal, nanti dulu aku nak fikir apa aku nak bagi kat Muhammad. Ingatkan dia nak beriman tak? Tapi dia kata, inna hadza tasihru yubtha. Ini sesungguhnya dia kata syair yang memberi kesan ataupun syair yang dipelajari daripada datuk nenek moyang dia. Walaupun dia
dia mengakui bahasanya memang Nabi SAW